Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, hari ini saya hunting kereta api. Dan kebetulan ini yang akan melintas langsung kereta api Argo Wilis, keberangkatan dari stasiun Bandung untuk tujuan stasiun Surabaya Gubeng ya, kalau nggak salah. Jadi Argo Wilis akan melintas langsung di stasiun Cibatu jalur 2. Jalur 2 ya teman-teman. Kawan, katanya kereta api Argo Wilis yang sore ya, yang mengarah ke stasiun Bandung, itu Argo Wilisnya akan BLB, berhenti luar biasa di stasiun Cibatu. Jadi akan BLB di Cibatu ya, menurunkan penumpang. Tapi nggak tahu, saya akan pantau terus nanti, itu dapat info dari teman ya, katanya akan BLB di stasiun Cibatu. Tapi Argo Wilis yang sore dari Surabaya Gubeng ke Bandung ya, kebalikannya akan BLB di stasiun Cibatu. Nanti saya akan cegat sore hari ya. Setelah ini dia kereta api Argo Wilis, KA nomornya 6, KA 6 ya. Kalau yang sore KA 5 kalau nggak salah. Ada liverynya nih. Kereta api Argo Wilis KA nomornya 6. KA 6 ya, kalau yang sore KA 5. Kalau yang sore KA 5 ya nomornya kalau nggak salah. Oke, lanjut, saya akan cegat kereta api yang sore, katanya akan BLB di stasiun Cibatu. Oke, lanjut. Teman-teman, lanjut tadi kereta api 6, KA 6 ya, Argo Wilis dari Bandung ke Surabaya Gubeng. Dan sekarang ini momennya kereta api Argo Wilis dari Surabaya Gubeng ke stasiun Bandung, BLB di stasiun Cibatu ya. Persiapan berhenti luar biasa di stasiun Cibatu nih. Oke kawan, kereta api Argo Wilis, persiapan BLB di stasiun Cibatu, berhenti luar biasa ya. Ini udah berapa kali Argo Wilis berhenti di stasiun Cibatu, kawan. Kereta api Argo Wilis persiapan masuk stasiun Cibatu, berhenti luar biasa di sini ya. Liveri Natal tahun baru ini. Kok nggak ada bendera merahnya ya, biasanya ada ya. Kereta api Argo Wilis nih. Kereta api Argo Wilis BLB di stasiun Cibatu. Wah, keren pisan nih. Yuk pak, yuk. Kereta api Argo Wilis berhenti luar biasa di stasiun Cibatu hari Minggu. Saya gasak tadi pak. Oke kawan, ini masinisnya ramah banget, dikasih dim ya Argo Wilis. Ini dia kereta api Argo Wilis berhenti luar biasa di stasiun Cibatu ya, BLB.
kayaknya ada penumpang turun di sana tuh. Di ujung timur ada penumpang turun, rombongan kayaknya. Oke, kita lanjut. Oke kawan, Argo Wilis berangkat kembali dari stasiun Cibatu. BLB di stasiun Cibatu, ada momen pisannya. Alhamdulillah dapat momen. Full Leperi Nataru ya, Natal dan Tahun Baru. Masinisnya ramah, tadi ngasih dim, ramah pisan. Kereta api Argo Wilis berangkat kembali dari stasiun Cibatu mengarah ke stasiun Bandung, pulang kandang ya. Pintek itu apa namanya, panoramiknya tuh di deket itu ya, apa, pembangkit kalau nggak salah, gerbang pembangkit. Oke, barusan disapa dim, wah hatur nuhun pisan pak, sudah disapa. Oke, Argo Wilis BLB berhenti luar biasa di stasiun Cibatu hari Minggu nih ya, hari Ahad. Oke, lanjut ke video selanjutnya. Dan ini yang akan melintas langsung, kereta api Kuto Jaya Selatan melintas langsung stasiun Cibatu ya. Nah, Kuto Jaya Selatan nih, lokomotifnya hidung kotak. Kuto Arjo ke Kiara Condong ya kalau nggak salah ini teh. Kuto Jaya Selatan mengarah ke stasiun Kiara Condong, Leles, Lebak Jero ya, Leuwi Goong. Saya akan cegat kereta api KLB ya, belum masuk stasiun Cibatu nih. Keberangkatan dari Bandung tujuannya ke Tasik itu kalau nggak salah ya. Jadi kalau salah maafkan. Nuh, nambah panoramik lagi. Oh, di tukang tuh. Tukang. Dulu lah, kita menjawab saya.